dia tengok makanan pun makin melampau lah. Sebab UK Spain pun dia, UK AYF pun dia, semua dia. Sebab alasan sebab dia dah buat lagu untuk Ali Fikri, Dida. Oh dia rasa abang makin meriam, makin tinggi jadinya. Seolah-olah dia orang ni lah yang form sekejap nak gunakan UKMS, lepas tu nak gunakan UKS. Which one dia nak? Dua-dua dia nak. Channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Penyanyi Amir Yukes tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang menggunakan nama yang sama dengan kumpulannya ketika ini. Kesal dengan apa yang berlaku, Amir atau Muhammad Azmir Muhammad Yusof 54 berkata dia melihat isu ini masih belum berkesudahan dan tidak menemui jalan penyelesaian. Malah, sebelum ini dia juga sudah beberapa kali meluahkan rasa tidak puas hati apabila ada pihak lain menggunakan lagu nyanyiannya untuk mempromosikan persembahan mereka. Bila saya buka Facebook saya terkejut, ini suara saya, itu yang saya jadi marah kerana menggunakan suara saya tetapi saya tiada kaitan pun dengan acara itu. Saya tak tahu nak cakap apa lagi kerana kalau nak ambil tindakan, kita kena berbincang dengan peguam. Saya lihat makin lama makin melampau, UK's band pun dia, UK's pun dia, semua dia, sedangkan dia hanya undangan dan bukannya penyanyi asal, katanya kepada pemberita. Dalam pada itu Amir berpendapat perkara ini masih berlarutan kerana dia tidak mengambil tindakan undang-undang bagi menyelesaikan isu berkenaan. Saya rasa sebab kami tidak ambil tindakan undang-undang, jadi perkara ini masih lagi berlaku. Itu yang saya cakap, kami nak kena buat tindakan mahkamah dan melantik peguam, mungkin itu saja yang boleh menghentikan mereka berbuat demikian, ujarnya. Penyanyi lagu di sana menanti di sini menunggu ini juga mendakwa kurang menerima job nyanyian kerana kumpulan dimaksudkan itu mengambil tawaran dengan harga rendah. Ia tidaklah sampai menyekat rezeki saya tetapi lebih kepada mengganggu market. Bayangkan mereka buat tawaran dengan harga murah, dah tentu penganjur akan bayar mereka. Segala jenis show pun mereka main bedal saja, bagi mereka asalkan dapat buat persembahan, tak kiralah dibayar murah, mereka okey saja, jelasnya. Dalam pada itu Amir berkata, isu ini telah menimbulkan kekeliruan dalam kalangan peminat. Saya rasa seperti peminat-peminat telah ditipu, ini cerita betul, ada yang telefon beritahu, ingatkan saya yang buat persembahan, rupanya orang lain, dan mereka terus balik. Perkara ini masih mendatangkan kekeliruan kepada peminat, bukan semua orang tahu UKS yang ada Amir atau UKS yang tanpa saya. Tunggulah nanti, saya pun sedang memikirkan sesuatu, macam mana nak tamatkan perkara ini, sampai bila pun tak habis, katanya. Untuk info, selain UKS yang dianggotai Amir, terdapat dua lagi kumpulan menggunakan nama sama tetapi berbeza ejaan, iaitu UKS yang ditubuhkan bekas anggota UKS, iaitu EMI. Manakala, satu lagi kumpulan turut menggunakan nama UKS yang dianggotai bekas penyanyi mereka, iaitu Acik. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.